Mendukung hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat halal sedunia. Di Malaysia, kita mempunyai ekosistem yang menyokong halal standard yang baik. Ya. Jadi sama ada daripada segi individu, daripada industri dan juga daripada kerajaan sendiri menyokong ekosistem kita ini supaya kita dapat menjalankan dan menegakkan kehendak halal di setiap apa yang kita lakukan. Malahan kewujudan Fonterra di Malaysia dapat memberi banyak lagi alternatif kepada rakyat Malaysia tentang produk yang halal, produk-produk tenusu yang halal, yang berkualiti dan juga berkhasiat. Jadi adalah amat penting di mana pegawai eksekutif halal ini dapat memastikan halal itu di sepanjang rantaian bekalan. Kita di Fonterra sendiri tidak memandang ini sebagai satu yang remeh. Malahan daripada segi pengurusan tertinggi juga kita amat committed supaya kita ada seorang yang akan melihat keadaan pematuhan halal, okay. Namun begitu disokong oleh seluruh warga kerja di Fonterra ini. Okey, kita nak tahu sama ada halal azzaik ini, mereka ini korban ke tidak korban. Kita akan membincangkan tajuk ini bersama dengan dua orang ahli panel yang kita memang sebagai contoh sebagai halal eksekutif yang berjaya. Salah satunya yang apa yang kita JAKIM terlibat ni adalah sebagai working group untuk pembangunan standard apa ni halal profession ni, sebab memandangkan halal profession ni membantu especially dalam sistem persijilan halal kita, iaitu yang mana kalau kita tengoklah dalam prosedur persijilan kita, kita memerlukan seorang pemain industri, iaitu kita namakan sebagai eksekutif halal. So kita eksekutif halal ni lah berperanan sebagai pemudah cara kepada industri itu sendiri untuk memohon halal. So dengan adanya standard ini, sedikit sebanyak kita boleh jadikan sebagai kayu ukur kepada eksekutif tu, kayu ukur kepada halal personal tu tadi untuk terlibat, dan dalam masa sama career path pembangunan kerjaya kepada personal halal tu tadi, iaitu eksekutif halal ataupun mana-mana yang terlibat dalam bidang halal untuk maju ke depan, yang mana boleh merancakkan lagi kita punya halal Malaysia sebagai peneraju global halal. Mudah-mudahan standard ini, standard yang kita kosakkan hari ini, boleh atau apa dijadikan sebagai penanda araslah satu profession yang baru, iaitu halal profession. Bersama dengan saya pada petang ini membicarakan tentang tajuk yang saya sebutkan tadi tentang bagaimana pengorbanan juga jihad halal eksekutif ini ialah Encik Ahmad Amin Rashid Abdul Aziz sebagai pengurus pematuhan halal Fonterra Brand Malaysia Sdn Bhd. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam ustaz. Ini saya nak panggil Amin boleh ya? Boleh panggil Amin ustaz. Okey. Okay. Kita dah masuk hari raya yang keempat hari ini, ya, pada 13 Zulhijjah kan. Jadi raya di mana? Raya di orang mana asalnya Kelate. Tapi tahun ni mengikut orang rumah lah di Alustar ustaz. Bagus. Inilah yang kita perlukan, berkorban, kena korban. Betul lah, kena korban kadang-kadang. Alhamdulillah. Baik. Dan juga seorang lagi ahli panel yang juga berpengalaman luas dalam sebagai halal eksekutif ini ialah Encik Muhammad Hafif Hanafi sebagai senior halal eksekutif di Pharma Niaga Manufacturing Berhad. Assalamualaikum Encik Hafif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siaga. Sehat alhamdulillah ustaz, sehat noh. Alhamdulillah. Dan juga nak tanya juga. Ya. Asal orang? Asal saya ni lahir je di Selangor. Okey, lahir. Besar tu merata-rata. Merata-rata. Satu Malaysia lah. Satu Malaysia. Kita okay. Sabah di Kedah Selatan. Raya tahun ni kita balik Sabah. Saudara Amin kita. Korban juga. Korban. Ramai orang yang berkorban, ramai orang yang kena korban. Itulah yang kita akan bincangkan pada hari ini. Baik, kita akan bincangkan berkenaan dengan jihad dan juga pengorbanan halal eksekutif. Mungkin juga saya akan mulakan kepada Cik Amin. Ya. Kalau kita lihat bahawa pengorbanan ini memang cukup besar. Jadi bagaimana sikit tentang latar belakang pendidikan juga, bagaimana boleh berkecimpung dalam bidang halal eksekutif. Terima kasih kepada Ustaz Amri, iaitu saya punya mentor ataupun tok guru saya dan juga kru My Halal dan JAKIM kerana sudi menyebut Fonterra dalam rancangan hari ini. Okay. Ustaz, kalau kita cerita pasal halal sebenarnya di Malaysia ni, halal ni
sebenarnya luas. Okay. Kalau kita tengok dalam IPTA, IPTS banyak menawarkan kursus-kursus halal. Begitu juga mengenai latar belakang saya, saya ada dua pengajian. Saya ada syariah, saya ada bioteknologi. So alhamdulillah boleh rangkumkan kedua-dua itu. So saya sekarang maknanya saya ada dua, satu syariah, satu bioteknologi. Ya, saya ustaz. Oh hebat. So mengenai kerja ustaz, masih baru lagi ustaz, baru 12 tahun dalam halal ni. So sekarang saya bekerja di Fonterra Brand Malaysia sebagai pengurus pematuhan halal. Baik. Yang mana kilang ini adalah berasalnya daripada New Zealand dan di Malaysia pula dia dah berada dalam 45 tahun. 45 tahun. Ha. Ini buat apa sebenarnya kilang ni? Kilang ni kita ada dua kilang ustaz. Okay. Satu kilang liquid, satu kilang powder yang mana menghasilkan produk Enlim, Emam dan juga Fenlip. Tiga susu produk ni? Susu. Berasal kita susu ustaz. Baik, nampak macam comel. Banyak minum susu. Rahsia. Itu sajalah untuk pembalaan ustaz. Afif, kan ni saya nak panggil ustaz ke nama boleh panggil nama, boleh panggil. Okey, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Amri dan kepada kru-kru Jakin Main Halal kan sedi menjemput saya sebagai seorang panel dalam program ni. So nama diberi Muhammad Hafif bin Hanafi. Okay. Alhamdulillah kita dari segi latar belakang pendidikan tu kita bergraduasi daripada University of Al Azhar Sharif di Kaherah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So balik daripada Al Azhar tu 2014 nak dijadikan ceritanya bermula dalam kerjaya halal eksekutif ni. Dua bulan selepas saya balik tu, terus dapat offer masuk Farma Niaga. Alhamdulillah. Di Bangi. So Farma Niaga ni besar, dia ada 6 kilang di Malaysia. Kita ada satu lagi di Indonesia, di luar juga. Okey. Kita ni masya-Allah tabarakallah Farma Niaga ni besar. Dia boleh kata complete supply chain tu dah ada kecuali bahan raw material. Okay. Raw material ubat-ubatan ni kita kena ambil dari luar lah kebanyakannya. So saya berkecimpung dalam eksekutif halal ni sebagai eksekutif halal di bahagian Jabatan Quality Management pada permulaan 2015 tu. So bila company dah nampak halal ni perlu ada penelitian yang lebih mendalam, kena tengok, kena fokus. So dia angkat saya pergi ke bahagian manufacturing division. Okay. So kata di Farma Niaga dia ada manufacturing division. Di bawah manufacturing division tu dia ada kilang-kilang di bawah dia. So setiap kilang tu dia ada internal halal committee dia sendiri. Dia ada halal chairman yang diterajui oleh halal eksekutif. So saya berada di bawah jabatan sekarang ni sebagai eksekutif kanan supply chain management and government liaison. So kita melihatlah dari segi pensijilan halal Malaysia itu. Allah. Kalau kita lihat bahawa inilah daripada siapa kata ustaz dengan ustazah ni tak boleh nak buat kerja dalam syarikat antarabangsa. Sebab tu Mehala menjemput mereka ini sebagai satu contoh kepada halal eksekutif yang lain, nak tunjukkan bahawa mereka juga boleh lakukan walaupun syarikat bertaraf antarabangsa. Jadi nak sampai ke tahap ini perlukan kepada pengorbanan, perlu juga kepada ilmu yang ada. Jadi mungkin juga Cik Amin boleh kongsikan sebenarnya bagaimana persiapan-persiapan yang harus ditempuhi, dilalui oleh bakal halal eksekutif di luar sana sampai tahap begini. Allah Akbar Ustaz. Kalau kita nak cerita pasal kelayakan HE ni, kita kena faham dulu HE itu apa sebenarnya. Okay. HE ni sebenarnya adalah tugasnya adalah coordinate halal di syarikat tersebut. Baik. So apakah ciri-ciri HE ni? Pertama dia mestilah Muslim, warga negara dan mesti mempunyai pengajian Islam ataupun mempunyai kursus halal eksekutif. Kalau kita refer dalam manual prosedur-prosedur halal. So macam berbalik pada soalan ustaz tadi, apakah kriteria dia ataupun apakah elemen yang perlu ada untuk halal eksekutif ni? Saya simpulkan pada tiga ustaz. ASK. ASK. Apa itu ASK? Saya akan terangkan satu-satu ustaz. A ini adalah attitude. Maksudnya untuk jadi halal eksekutif ni dia kena ada ruh halal. Seperti ruh ustaz halal. Selalu ceritakan kena ada ruh halal. Kalau tak ada ruh mati ya. Tak ada ruh mati maksudnya. Maksudnya untuk jadi halal eksekutif ni dia mesti menjadi contoh dalam syarikat itu. Maksudnya apabila kita bersuara, pihak management dan juga rakan taulan kita boleh mendengar apa yang kita cakap. Maksudnya kita menjadi contoh. Itu A ustaz.
S pula skill, okay, ataupun dalam bahasa Melayu ni kemahiran. Hmm. Maksudnya untuk menjadi halal eksekutif dia mestilah ada kemahiran. Kemahiran ni maksudnya dia kena ada pandai problem solving. Hmm. Contohnya berlaku sesuatu perkara, dia kena pandai, automatik kena pandai decide untuk menentukan sesuatu halal atau tidak. Okay. Kedua, dia kena berfikiran terbuka. Hmm. Dan juga dia mestilah pandai. Kalau katakan sekarang ni ramai halal eksekutif yang pergi audit luar negara apa semua, dia pun kena pandailah English ke, bahasa Arab ataupun Mandarin. Sebagai nilai tambah. Nilai tambah dia. Dan last kali ASK, K iaitu knowledge. Maksudnya untuk jadi halal eksekutif wajibnya kena tahu tentang persijilan halal. Walaupun dia bidang syariah atau teknikal, dia mesti mengetahui tentang prosedur persijilan halal Malaysia. Itu untuk permulaan, Ustaz. Baik, kalau kita lihat memang Cik Amin memang asasnya syariah dan juga bioteknologi. Kalau masuk bidang-bidang ni susu kan? Ya, susu. Jadi alah, kalau kita lihat dulu lain juga. Ya, betul. Jadi dah masuk dalam ni, adakah menjadi sesuatu yang kejutan? Betul? Ya, jadi kejutan. Ustaz. So, bagaimana nak menyesuaikan diri itu? Okey, maksudnya contoh saya di bila halal 12 tahun di Fonterra masih baru lagi lah. Tetapi bagaimana cara saya masuk ni, saya pertama saya kena faham dulu aspek teknikal itu sendiri. Maksudnya walaupun saya ada background teknikal bioteknologi, saya ada syariah, tetapi tentang food safety ni saya tak tahu. So maksudnya saya kena belajar, tahu dan banyak bertanya. Itu tip dia. Kena sungguh-sungguhlah, kena jihad sungguhlah. Betul. Maksudnya kita tak boleh terlampau selesa apa yang kita tahu. Maksudnya kita kena faham apakah syarikat itu buat. Rafiq. Yes, kalau dilihat memang graduate daripada Mesir kan. Betul. Mesir, maknanya Ustaz Mesirlah ambil daripada punya Islam ya. Islam, betul. Jadi daripada seorang yang punya Islam ini yang masuk kepada ubat. Allah. Saya rasa bahawa boleh buat ubat sendiri kan? Allah. Dia kena ada team. Jadi bagaimana elemen-elemen yang seharusnya ada sebagai seorang halal eksekutif juga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana Ustaz kata tadi, saya daripada pengajian Islam, Islamic Studies and Arabic Science. Saya balik-balik masuk industri pharmaceutical. Yang mana pharmaceutical ni, Masya Allah, tabarakallah, the complexity of that product nak buat tu sangat unik. Okay. Jadi memerlukan kemahiran-kemahiran yang tertentulah. So saya alhamdulillah masuk 2015 tu memang kosong. Kosong habis berkaitan dengan operation ke, macam mana nak buat produk halal, macam mana nak tahu operation pembuatan ubat tu sendiri. Jadi alhamdulillah saya diberi peluang oleh syarikat kita sendiri, dia hantar kita training. Kita training lah. Kita berattach dengan R&D, research and development, quality control. Dari segi ustaz, kadang-kadang dia tanya, ustaz, ni bahan mentah ni. Saya nak sebut bahan mentah tu pun susah masa tu. Belik-belik juga. Belik-belik. So, kena sebut tu kan. Scientific name, right? So, dari segi situ, kita kena tengok dah. Ini ustaz ni chemical ke? Animal based ke? Dari segi macam mana ni kita dah tentukan. Jadi, dari masa tu, walaupun sebagai seorang eksekutif halal tu, dari segi syariah, mestilah alhamdulillah kita kena tahulah dari segi wajiblah wajiblah sebab muslim pun kena tahu sebenarnya tak semestinya eksekutif halal saja. Jadi dari segi akidah dia, dari segi syariah dia, dari segi akhlak dia sendiri tu kan, macam Ustaz Amin dah simpul habis lah ke dia. Jadi saya tambah satu lagi, satu elemen yang mana kita kena bersedia apabila kita nak ceburi satu bidang, contoh industri pharmaceutical, industri kosmetik, seperti makanan, kita kena korban masa kita untuk belajar tentang operasi supply chain berkaitan macam mana nak buat produk ni, macam mana in between proses produk ni ada tak unsur-unsur halal yang boleh masuk. So kita kena belajar bahagian technicality of that product tu sendiri. Maknanya dalam hal ni, untuk yang ni saya boleh simpulkan bahawa kok mana pun juga kena belajar, kena ada ilmu. Kena ada ilmu, betul. Kok mana fa'ala alaihi bil ilmi, kena ada ilmu. Jadi untuk ilmu ini dia kena ada yang sebagai halal knowledge ekonomi. Jadi bagaimana halal knowledge ekonomi ini memainkan peranan dalam industri halal memang kepada halal adjektif. So kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Apa
dan kenapa ianya terjadi dan bagaimana perlu kita pugar untuk ia tidak kembali berulang. Kadang-kadang khutbah pun kalau kita nak dengar alam sekitar ni orang mabuk dengar alam sekitar. Melestarikan alam satu kewajipan kita sebab kita akan meletakkan balik keseimbangan. Bidang pertanian adalah sektor ekonomi yang penting dalam tamadun manusia dan Malaysia tidak ketinggalan dalam arus pembangunannya. Saksikan kisah perkongsian inovasi dan teknologi terkini dalam bidang pertanian negara serta kisah kejayaan usahawan pertanian dalam pelbagai kaum. Semua ini menanti anda dalam Agrotech Musim Baru setiap Sabtu jam 6 petang hanya di TV1. Perbincangan, perbahasan, pembentangan rang undang-undang Parlimen ke-14. Menyuburkan demokrasi negara berperlembagaan. Rang undang-undang Parlimen ke-14 bagi penggal ketiga untuk mesyuarat kedua Dewan Rakyat pada 13 Julai hingga 27 Ogos. Dewan Negara pada 2 hingga 23 September 2020. Dan mesyuarat ketiga Dewan Rakyat pada 28 September hingga 26 November 2020, Dewan Negara pada 30 November hingga 10 Disember 2020. Selain rancangan langsung dari Parlimen yang boleh diikuti pada jam 10 pagi sehingga 12 tengah hari, anda juga boleh manfaatkan laman sesawang berikut untuk mengikuti perkembangan terkini dari Parlimen. Dari Parlimen secara langsung pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari di saluran berita dan saluran TV1. Panorama, budaya, kesihatan, teknologi, pelancongan, sejarah dan isu-isu semasa antara paparan menarik yang dibawakan dari dalam dan luar negara. Saksikan Panorama setiap Isnin 10 malam hanya di TV1. Kita kenali dia dengan adanya sifat-sifat tersebut yang ada pada makhluk. Cumanya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat yang lebih mulia. Inilah satu-satunya sifat yang dinamakan sifat nafsiyah. Sifat yang ada pada Allah SWT, yang wajib ada pada Allah Taala. Cuba kita lihat pokok yang ada di sekeliling kita. Adakah pernah kita terfikir bahawa pokok ini memang sedia ada? Yang memerlukan pertolongan dan sentuhan Cik Diva. Jom kita sama-sama saksikan apakah perubahan yang Cik Diva nak lakukan pada episod kali ini. Jom. Masalah utama saya sekarang ni berkaitan dengan saya punya barang-barang collection saya. Kamu memang bersepahlah, nampak macam tak teratur kan. Okey, kita mulakan cabaran mendekor sekarang. Jom. Alhamdulillah bersama dengan saya lagi Ustaz Amir Halal dan rancangan Amir Halal. Hari ini kita lihat ramai orang yang berkorban, ramai orang yang melakukan proses sembelihan korban sebab ini hari yang terakhir disebut sebagai Ayyam Tashrik, hari Tashrik. Jadi banyak pahala-pahala yang boleh kita garap daripada pengorbanan yang kita lakukan insya-Allah sebab bertujuan untuk nak karib takarruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk jugalah halal azikatif hari ini juga kena korbankan. Baik. Saya ambil balik kepada keyword dan juga perkataan yang saya sebutkan sebagai halal knowledge of economy sebab tadi sebut semua perlukan kepada knowledge. Betul. Key knowledge, betul lah Encik Amin. Jadi bagaimana halal knowledge economy ini memainkan peranan yang banyak membantu industri
Bukan hanya dalam Malaysia dan juga termasuk juga luar negara. Sebab saya lihat bahawa kita bukan hanya nak ekspor produk saja, ekspor knowledge. Betul. Jadi saya pergi kepada Afi dulu bagaimana Afi melihat. Sebab daripada seorang syariah kepada orang yang memang boleh buat ubat ni. Bagaimana knowledge ini boleh membangunkan industri halal? Okey. Dari segi pharmaniaga lah, pharmaceutical industry, daripada syarikat kita sendiri, seorang halal eksekutif tu merupakan orang kata referral lah dari segi halal. Halal. Apa yang berkaitan dengan halal saja, Ustaz Afif. Ustaz Afif kena jawab berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan halal ni. Apabila kita contoh lah, Malaysia ni merupakan salah satu peneraju negara lah dalam industri halal. Baik. Dalam masa yang sama, produk-produk yang kita hasilkan juga tidak hanya tertumpu di Malaysia saja. Kita nak ekspor ke luar negara. Bila nak ekspor ke luar negara, kebanyakan ataupun di negara-negara yang non-Muslim, so mereka tidak nampak kepentingan halal, adanya halal persijilan tu. Tapi alhamdulillah, sedikit demi sedikit, apa inisiatif yang saya ambil adalah kita educate mereka. Educate supplier kita, educate vendor kita. Contohnya dari segi awal supply chain tu, kan kita punya raw material yang ambil daripada Malaysia belaka. Jadi diorang ni tak tahu. Nama pun pelik-pelik. Halal. Nama pun pelik-pelik. Kita minta halal, apa declaration halal, origin that. Dia kata, amanda ustaz minta ni. Jadi alhamdulillah kita ambil satu inisiatif, kita educate mereka. Kita sampaikan knowledge of halal tu sendiri. Dari segi basic lah, the principle of halal and haram. Animal based saja dia dah fall under critical material contohnya. Animal yang macam mana dia tanya pula. Land animal. Animal macam ni halal ke tak? Animal ni macam halal tak? Kita terangkan satu persatu. Melalui email ke, melalui forum ke. Kita buatlah. Kita buat kita punya event sendiri. Dalam ini semua orang pakai conference Ustaz Afif tadi sebut soal kata bahawalah sampai keluar negara. Saya rasa brand Panjara di asal di New Zealand. New Zealand. Pernah pergi New Zealand kan? Belum, setakat ni belum lagi. Belum lagi. Jadi juga merupakan antara orang kata kena juga memahirkan diri sendiri. Jadi kalau nak dikaitkan dengan halal knowledge ekonomi tadi itu, bagaimana Cik Amin melihat? Adakah itu juga memberi ruang juga peluang kepada halal eksekutif kita di luar sana menceburi bidang halal eksekutif ni? Okey, soalan yang baik ustaz. Maksudnya adakah HE ni, halal eksekutif ni adalah career pilihan ataupun boleh tak dia orang target? Maksudnya untuk next kerja adalah halal HE. Bagi saya, kalau kita tengok halal hari ini, kalau kita tengok halal ni bukan tertumpu kepada makanan sahaja. Dia merangkumi pharmaceutical macam service, kosmetik, perhotelan, transportation, logistik dan lain lagi. Maksudnya, bidang halal itu sendiri amatlah luas. Maksudnya, peluang pekerjaan untuk bidang halal adalah ada peluang. Peluang itu besar, lah. Besar. Maksudnya hari ini kalau kita nak pergi sebagai sebagai halal eksekutif, peluang itu ada di mana-mana sahaja di dalam bidang di Malaysia ini. Maksudnya dia merupakan career pilihan juga untuk sekarang ini, Ustaz. Bukan hanya di Malaysia saja, di luar negara pun sama. Banyak kilang-kilang luar negara, certification body semua banyak. Maksudnya peluang pekerjaan bukan hanya di Malaysia saja, di luar negara pun ada juga. Sebab kita ada talent-talent yang daripada Malaysia yang bekerja di luar sebagai executive. Maknanya boleh export lah. Ya, boleh, Ustaz. Maknanya boleh export Cik Amin, boleh export Ustaz Afif, laku-laku Allah Alam lah. Boleh export sebab tu saya sebutkan bahawa JAKIM telah membangunkan apa yang disebut sebagai talent halal dan juga halal eksekutif. Jadi JAKIM ni bukan hanya membincangkan bab persijilan halal, bab logo halal, termasuk juga membangunkan individu-individu yang banyak berkorban membangunkan disebut sebagai halal eksekutif. Baik, kalau kita lihat bahawa dalam pengorbanan ni sama ada halal azek juga perlu berkorban, termasuk juga lah pihak syarikat. Jadi saya melihat industri juga perlu juga membuat pengorbanan kepada halal azek. Jadi kepada syarikat Pontera ni, ada juga, adakah mereka juga membuat pengorbanan nak melantik Cik Amin? Okey, terima kasih Ustaz. Nak cerita pasal pengorbanan ni, maksudnya kalau kita rujuk dalam kamus dewan lah, maksudnya perbuatan untuk korbankan. Ataupun dengan, kalau kita cerita pasal korban ni ikhlas lah. Cuma tapi kalau Ustaz cerita tadi pengorbanan
company, syarikat kepada halal itu sebenarnya banyak, Ustaz. Okay. So, katakan untuk menyediakan halal ni ataupun kita nak komit dengan halal ni, syarikat perlu, pertamanya perlu menyediakan kewangan untuk menjalankan aktiviti, kena bagi full kepercayaan kepada halal eksekutif untuk buat macam-macam tugas lah. Kalau katakan sebagai HE sendiri ataupun sebagai unit halal sendiri, kita memerlukan beberapa perkara. Contoh yang pertama, kita kena ada kontrol, halal control system, iaitu halal assurance system, yang mana kita mesti memastikan daripada rantaian, daripada from form to fork, mestilah satu-satu semua tu mestilah halal. Maksudnya, company bagi kita pengubahan, maksudnya company itu bagi kita kepercayaan untuk kita check semua. Kedua, contohnya sebagai HE juga ataupun unit halal, kita ada audit, kita ada training. So, semua itu melibatkan kos, tak? So, maksudnya sebagai company ini, dia memang sememangnya banyaklah dia pengorbanan kepada HE sendiri. Sebab itulah sebagai HE, kita kena bagi komitmen kepada syarikat menjalankan betul-betul kita punya produk ni, bahasanya produk kita ni sentiasa mematuhi persediaan halal, Ustaz. Maknanya syarikat perlu memberikan kepercayaan penuh lah. Ya, bila dah lantik Halal Azek ni, dia kena percaya. Betul. Kalau lantik tak percaya, tak boleh lah. Tak boleh, Ustaz. Tapi bagaimana pula Afif, kalau kita lihat bahawa Ustaz, ada janggut pula tu sebagainya, kan? Boleh buat kerja ke tak ni? Aduh, kalau nak lantik dalam company syarikat yang buat ubah. Pada asasnya, maknanya melihat, ustaz boleh buat. Boleh buat. Maknanya bagaimana pandangan Afif? Adakah syarikat juga perlu korban dalam bab ini? Okey, alhamdulillah, saya sebagai eksekutif halal di syarikat ni bersyukur berada di dalam Pharma Niaga. Pharma Niaga, masya-Allah tabarakallah, dia memberikan everything yang kita perlukan. Contoh, gaji besar ni. Gaji kena tanya lagi apa ni? Maksud kata untuk kita memenuhi, first kali kita kena faham, pharmaceutical industry is very strict and regulated industry. Sebelum nak apply halal pun kita kena complete dulu 4 tawbiyah tu dulu. Halal dan tawbiyah haram. Betul. Sebelum kita nak pergi mohon ke JAKIM ni nak dapat halal ni, dari part of tawbiyah tu kita kena pastikan dulu. Maksud kata produk tersebut bila keluar dia selamat untuk dimakan. Dia berkualiti. Yang lah kali yang paling best, dia kena berkesan lah. Kau makan tak berkesan, tak jadi dah. Jadi ada technicality ataupun facility yang company perlu sediakan untuk memastikan semua produk ni, yang pertama dari segi halal, dia halal, cukup memenuhi PIR1 yang standard yang tertentu, dan juga dari segi tawibah itu sendiri. So, antara contohlah, kita kena tengok dari segi pest control punya company punya quality record. Dia buat kerja pest control. Kita tak buat kerja pest control. Tapi alhamdulillah, maknanya kita lantik third party ke, ikut kepada botol besar apa ni, kemampuan dekat sendirilah. Pest control gapo dia? Gapo sendiri. Pest control ni maksud kata kawalan perosak lah. Makhluk perosak lah. Maksud kata kucing pun tak boleh masuk dalam ni, kan. Maksud kata kita kena tengok dari segi pest control. Lepas tu kita tengok dari segi water treatment, waste management. Kita tengok juga dari segi itu. Daripada water filter pun kita kena tengok juga yang masuk dalam bagian production. Kita tengok adakah source of origin water filter tu halal ke tidak. Itu tak masuk cerita pasal raw material tu lagi. Raw material tu lagi banyak lah kisah dia. Kena cari tengok drug master file tu. Ustaz tengok drug pasal dada-dada. Dari masa yang sama, maksud kata dalam Pharma Niaga kita ada satu team. So dalam team tu kita ada bahagian quality, kita ada bahagian research, ada bahagian halal. So kita sit together. Maksud kata syariah technical ni sama-sama duduk nak memastikan sebelum terjadinya produk siap tu, daripada awal lagi bahan mentah tu dah diselidiki, dah di evaluation, dah complete, dah apa ni, memenuhi PIR1 dari segi halal dengan tayyibah tu sendiri, barulah masuk ke production nak buat macam mana apa semua sampai jadi produk siap, sampai kita nak hantar ke customer sendiri. Transportation, warehouse pun Halal Azek kena tengok juga. Nak simpan kat mana, transportation siapa kita guna. Maknanya banyak juga kerja. Banyak juga. Tapi maknanya siapa kata Halal Azek ni tak ada kerja? Itu adalah satu persepsi tanggapan yang salah. Kalau kita lihat apa yang telah di gambarkan, yang dikongsikan, yang diceritakan oleh Cik Amin dan juga Cik Afif tadi, bahawa itulah hakikatnya
syarikat juga perlu membuat pengorbanan. Bukan apa, kena ajar mereka ini supaya bagaimana nak memenuhi kendak dan juga benchmark yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat, kan? Jadi itu juga perkara-perkara yang mesti dilakukan oleh pihak syarikat. Jadi untuk itu kita akan berehat seketika dulu dan juga kita akan lihat kepada bingkisan-bingkisan yang akan disediakan oleh penerbit kita. Silakan. Pertama sekali, saya berterima kasihlah di atas jemputan untuk kita sebagai stakeholder duduk sama dalam sesi konsultasi MS2691 Halal Profession. Sebab kat sini kita nampak penglibatan daripada pihak autoriti, daripada pihak industri untuk kita sama-sama membangunkan suatu standard halal profession agar profession halal ni boleh setara dan kita bertaraf dunia dipandang. Sebab standard ni bukan hanya nanti akan dipakai di Malaysia, tapi mungkin kita boleh pasarkan atau dibawa ke keluar negara internationally sebagai suatu standard yang akan guna pakai seluruh dunia. Daripada program hari ini, saya nampaklah pembangunan karier saya sebagai hal eksekutif. Bagaimana kami akan diiktiraf, bagaimana perjalanan kami selepas ini. Mungkin sebelum, bukan hanya hal eksekutif, tetapi mungkin hal managers, hal facilitators dan macam-macam lagi lah sebenarnya yang boleh, yang sebenarnya ada laluan yang banyak sebenarnya. Inilah satu first time saya attend public comment macam ni, tapi untuk standard yang baru ni lah. So saya rasa untuk halal ni saya nampak sinar yang barulah bila profession halal ni sebenarnya dinaik taraf. So bila dia orang membahagikan kepada halal expert, halal talent ni sangat bagus. Jadi industri halal ni sendiri tak hanya berkembang pada satu tahap. Maksudnya dia blooming dan dia daripada bawah, daripada kita cakap macam ni, daripada peringkat pekerja hingga ke atas ke akademik, dia cover keseluruhan. So kita tak nampak bidang halal ni sebagai satu bidang yang kecil lagi. So dia jadi macam satu bidang yang profession yang expert lah. Kami di peringkat jabatan dijemput untuk terlibat sama dalam sesi konsultasi nasional ni untuk mendengar, menilai dan memberi pandangan berdasarkan bidang tugas yang ada di jabatan dan juga aktiviti-aktiviti di jabatan yang mungkin akan terkesan dengan wujudnya standard ini selepas ini nanti. Kalau di JAIS, kami ada terlibat dalam urusan persijil halal ini di mana ada individu-individu yang sebelum adanya standard pada ketika ini memang telah terlibat dalam kerjaya mereka sebagai profession halal. Contohnya mereka yang terlibat sebagai pengajar, sebagai jurusembelih, konsultan, yang mana mereka ini bekerja dengan agak rapat dengan kami yang akan terkesan dengan adanya standard ini, khususnya dari sudut peranan kami sebagai agensi jabatan kerajaan yang akan terlibat dari segi penguatkuasaan sebagai contohnya. Sekadar ini, JAIS cuma mengeluarkan kad tauliah sembelihan yang basically untuk mendapatkan kad tauliah tersebut, kita hanya perlu menjalani kursus selama 2 hari. Tapi mana kata bila adanya halal standard untuk profession ini tadi, kita dapat menaik tarafkan lagi pengetahuan mereka. Mana kata tak cukup dengan hanya sekadar bagi kursus dengan ceramah lebih kurang sejam dua jam, ada sesi praktikal dia. Tapi bila adanya SKM, sijil kemahiran Malaysia ni, akan membantu mereka ni mana kata untuk pergi jauh, lebih jauh, bukan hanya untuk pasaran Malaysia sahaja. Dan kita boleh pasarkan mereka-mereka ni halal talent, halal expert dan halal profession jauh, bukan hanya di pasaran Malaysia sahaja. Alhamdulillah, saya rasa Malaysia banyak melakarkan langkah pertama. Macam saya dulu, saya terlibat sebagai Malaysia untuk melakarkan langkah pertama membuatkan standard pharmaceutical halal. Sekarang ni saya tengok standard Malaysia banyak dan bersama JAKIM dan HDC membangunkan benda-benda yang di peringkat antarabangsa belum buat lagi. Macam hari ini, talent. Memang keperluan tu perlu untuk menjelaskan apa kriteria yang sepatutnya ada bagi menambahkan integriti mereka-mereka yang terlibat dalam seluruh ekosistem halal. Tak kira sama ada domestik ataupun peringkat antarabangsa. Sebab sebagai Islam kan, kita nakkan keyakinan, right? Supaya kita dapat tenang dalam menggunakan
barang-barang, dalam especially memakan benda-benda yang akan masuk dalam badan kita tu kan, kita nak ianya betul-betul memberi kita ketenangan agar ibadah kita diterima. Itulah yang saya rasa inisiatif ini amat-amat bermakna. Peranan JAKIM sendiri ataupun Jabatan Agama Islam dalam membangunkan standard-standard halal lah daripada dulu, sebagai apa, dari dulu pegawai halal saja, sekarang dah ada halal eksekutif, dah ada halal, sekarang ni dia nak lebih kembang kepada halal talent, halal professional. Kita nampaklah perjalanan tu semakin berkembang, dan juga apa keinginan Jabatan Standard dan JAKIM semua untuk menjadikan profession ini, yang untuk melahirkan profession halal exec ni, boleh pergi ke sampai luar negara. Bawa saya lari. Saya tak kisah nak kahwin dengan saya ke tak. Janji saya tak kahwin dengan Hadi. Zazi kena kahwin dengan Hadi. Sama ada Zazi nak atau tidak. Yelah, abang dah tak ada kena-mengena dengan dia. Yang abang nak pergi jumpa dia buat apa? Saya nak jumpa anak saya, tak boleh ke? Kau lagi? Awak lagi? Ini kawasan saya lah. Awak buat apa kat sini? Sebab saya rasa Ika itu cukup sepenuh buat saya. Allah tempatku bersujud hanya padamu. Panorama, budaya, kesihatan, teknologi, pelancongan, sejarah dan isu-isu semasa. Antara paparan menarik yang dibawakan dari dalam dan luar negara. Saksikan Panorama setiap Isnin 10 malam hanya di TV1. Nama ini daripada gambunan dan tamadun menjadi tampunan. Di kawasan Kampung Widu, di situ mereka telah bersetuju untuk tidak mengganggu antara satu dengan yang lain. Perbincangan, perbahasan, pembentangan rang undang-undang Parlimen ke-14. Menyuburkan demokrasi negara berperlembagaan. Rang undang-undang Parlimen ke-14 bagi penggal ketiga untuk mesyuarat kedua Dewan Rakyat pada 13 Julai hingga 27 Ogos. Dewan Negara pada 2 hingga 23 September 2020. Dan mesyuarat ketiga Dewan Rakyat pada 28 September hingga 26 November 2020. Dewan Negara pada 30 November hingga 10 Disember 2020. Selain rancangan langsung dari Parlimen yang boleh diikuti pada jam 10 pagi sehingga 12 tengah hari, anda juga boleh manfaatkan laman sesawang berikut untuk mengikuti perkembangan terkini dari Parlimen. Dari Parlimen secara langsung pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari di saluran berita dan saluran TV1. Apa dan kenapa ianya terjadi dan bagaimana perlu kita pugar untuk ia tidak kembali berulang? Kadang-kadang khutbah pun kalau kita nak dengar dalam sekitar ni orang mabuk dengar. Alam sekitar. Melestarikan alam satu kewajipan kita sebab kita akan meletakkan balik keseimbangan. Bidang pertanian adalah sektor ekonomi yang penting dalam tamadun manusia dan Malaysia tidak ketinggalan dalam arus pembangunannya. Saksikan kisah perkongsian inovasi dan teknologi terkini dalam bidang pertanian negara serta kisah kejayaan usahawan pertanian dalam pelbagai kaum. Semua ini menanti anda dalam Agrotech Musim Baru setiap Sabtu jam 6 petang hanya di TV1.
Saya ingat ketika saya bersama dengan sahabat-sahabat di bahagian Hala dulu. Saya ingat tahun 2005 macam itulah. Jadi kami memikirkan bagaimana nak memberikan ruang juga peluang kepada pelajar-pelajar yang punya Islam yang balik daripada Timur Tengah, daripada UIA, UKM, UM ni. Adakah mungkin hanya sebagai seorang ustaz-ustazah yang nak mengajar di sekolah Masjid Serau, maka kami meletakkan syarat di bawah manual prosedur penyelidikan halal itu lah mesti melantik seorang halal eksekutif. Termnya halal eksekutif. Jadi bermula daripada situlah banyak dilahirkan halal ejek ni yang dilatih oleh pihak JAKIM, yang dilatih oleh pihak universiti. Akhirnya inilah juga mereka yang berada di hadapan saya ni. Jadi mungkin juga kita lihat bahawa ialah dalam hal ini walaupun orang Malaysia kan, walaupun orang Kelantan tadi, orang Selangor, tapi orang kata bahawa walaupun kita berada di Malaysia, tapi kita punya fikrah pemikiran mesti global, tapi action tindakan mesti lokal. Jadi apa pandangan Afi dulu? Berfikiran global tapi tindakan mesti lokal. Apa pandangan? Okey. Kalau kita lihat eksekutif halal di Malaysia ni semakin hari semakin meningkat macam Ustaz katalah. Betul. Makin berkembang. Industri apa masuk? Sekarang dah masuk industri apa medical devices. Medical devices baru. Itu pun dah meng-create lagi satu peluang untuk eksekutif halal untuk masuk dalam industri medical device. Tapi orang kata tadi kata pemikiran, sebagai seorang halal eksekutif kita perlulah ada pemikiran secara global macam Ustaz kata. Tapi tindakan kita tu saya betul sikit. Kita kena global juga. Kita tidak tahluk saja pemikiran kita di, pemikiran kita global tapi tindakan kita secara lokal saja. Kita sebagai halal eksekutif kena tindakan kita juga kena global. Maksud kata sebagai seorang halal eksekutif dia kena ada satu sifat yang mana sifat ni suka ataupun mengorbankan masa diri untuk mempelajari ilmu baru. Dia kena sentiasa mendedahkan diri dia dengan isu-isu halal di global yang berlaku di luar sana. Isu vaksin halal, isu macam-macam lagi isu yang di luar sana. Isu itu tak termasuk lagi dari segi mazhab, perbezaan mazhab pula. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, di Afrika mazhab ni, di Eropah mazhab ni. So kita lebih di Malaysia kita ikut mazhab Syafi'i saja, tapi kita kena perluaskan lagi pemikiran kita dan tindakan kita. Sama juga contoh kita macam jihad ekonomi, jihad halal apa tadi? Jihad knowledge ekonomi. Halal knowledge ekonomi. Ekonomi tadi pun sama contoh kita sebagai ambassador of syarikat dari segi halal. Kita takkan nak produk kita ni berada di Malaysia saja. Jadi kita kena buat lagi upgrade diri kita, kena ada rangkaian global. Okey, dari tindakan kita global lah. Nak expand kita produk ke luar negara. Jadi kita kena tahu isu-isu halal yang berlaku di luar negara. Macam apa itu paman negeri memang ada kilang di luar negara. Ada satu di Indonesia. Indonesia. Kilang. Dalam masa yang sama kita juga ekspor di negara-negara non muslim pun ada juga. Jadi dalam masa yang sama diorang pun tanya, nak halal ke tak nak halal? Eh kenapa nak halal? Kena tahu demand kat sana juga. Kita kena kaji pula lagi segi regulatory di negeri itu juga. Diterima tak halal JAKIM ni ataupun tak terima ke macam tu. Kita kena tengok dari segi. Okay, saya boleh tambah sikit. Saya setuju pendapat Ustaz tentang berfikiran global, bertindak global. Maksudnya berfikiran global ni maksudnya Asia ini kena bertindak sebagai profesional. Kita kena bersaing dengan penjawatan lain seperti peguam, jurutera, doktor. Maksudnya seorang eksekutif mestilah berfikiran terbuka macam Ustaz Hafiz bagi tahu tadi. Kena strategic thinking, mesti tahu tentang isu-isu semasa. Maksudnya hal eksekutif ni mesti berfikiran antarabangsa, global. Tetapi tindakan global ni maksudnya kita kena mengikut syariah ataupun kena ikut kita punya budaya di Malaysia. Fiqh wakilnya di sini. Fiqh wakilnya. Kena ikut fiqh muakkadahnya. Maksudnya adat setempat tu kena ikut. Maksudnya dengan adanya berfikiran global dan lokal tadi, cantik ramuan itu untuk menjadi halal eksekutif. Dan saya percaya suatu hari nanti HE ini akan sebaris dengan peguam dan juga doktor. Itu yang sedang pegang tu. Yang mesti ada roh tadi. Mesti
jihad. Tapi hakikatnya, ini kata hakikatnya, indah. Kalau kata masa macam belajar dulu kan, pakai jubah, pakai kepiah, pakai sebagainya. Sebab. Bila masuk dalam industri ini, kita kena terima hakikat bahawa dipelopori kebanyakanlah orang bukan Islam. Ada setengah-setengah HE bila semangat, bila masuk ni nak berkawan dengan orang yang lah, ada yang pakai seluar pendek, ada ke betul. Maknanya tak berapa nak kuat jihad dia. Macam mana nak buat? Orang kena maknanya nak memberikan motivasi kepada HE yang bila masuk ni, lah ustaz tak larat dah lah, jekah. Macam mana? Tak tahan. Maksud kata sebagai seorang ahli eksekutif, pengorbanan pertama saya buat ustaz, saya tak pergi masuk JKOF. Saya tak pergi apa sekolah rendah, sekolah mengajarlah. Mengajarlah. Sebab apa? Saya nampak satu minat saya lah, kemungkinan mungkin minat saya dulu, saya cerita betul ni ustaz. Masa dapat offer masuk Firman Niaga tu, saya kata 6 bulan je dah cukup. Tapi alhamdulillah 5 tahun dah berada di industri halal di farmasika. Jadi mesti ada cabaran-cabaran tertentu. Jadi kita sebagai seorang halal eksekutif, dari segi attitude tadi, dari akhlak kita, keterampilan kita tu kena jaga. Okay, takkan kita sebagai orang halal eksekutif tapi dia punya praktikal itu tak sebagai menampakkan sebagai seorang halal eksekutif. So dia kena mantap dari segi ilmu-ilmu. Adakah ini juga sebagai dakwah bil hal? Betul ustaz. Sebab macam contohlah di Farma Niaga sendiri, banyak operator-operator kita, staff-staff kita, bukan saja tanya pasal halal. Ustaz Faraid ni macam mana ustaz? Jadi rujukan kepada kita. Korban pula ni? Korban. Korban ni ustaz boleh tak? Siapa nak sembelih ni ustaz? Ustaz boleh sembelih tak? Dia tanya, maksud kata bukan cerita pasal halal saja. Apa-apa saja kita menjadi rujukan pada mereka supaya membantu. Dalam masa yang sama membantu. Mengaji contoh kata. Saya mengajar orang mengaji contoh kata. Ada kalangan yang tidak bernasib itu yang tak kerti lagi berkaitan dengan alif bata. Jadi kita ajar. Dia ada kesungguhan untuk ajar. Jadi tidak tertumpu hanya halal, tapi dalam masa yang sama kita juga menjadi pendakwah dari segi yang tidak bernasib baik untuk belajar agama yang lebih tinggilah. So kita belajar sama-sama dan kita sama-sama kongsi ilmu mana yang ada. Adakah katalah satu lagi kita juga pula fikirlah kan. Korban-korban juga tapi masa depan kejayaan kita juga perlu diambil kira. Jadi adakah elemen gaji, elemen nama syarikat, elemen faktor persekitaran itu akan memainkan peranan yang kata nak kekal? Tadi ingat 6 bulan je tadi. Sekarang dah 5 tahun. Jadi adakah Cik Amin, adakah faktor gaji, faktor syarikat lah, Fonterra, siapa yang tak kenal. Macam kita hari ini juga bersiaran di Fonterra Brand, insyaAllah. Betul. Amin. Macam Ustaz Afif cerita tadi, saya baru 12 tahun dalam halal. Cuma saya pegang satu kalimat daripada Tok Guru saya lah. Halal ni demi ummah. Iaitu daripada Ustaz Amin sendiri lah. Cuma saya pun ada tagline saya sendiri ustaz. Saya punya tagline, saya menjaga halal, saya menjaga ummah. Maksudnya untuk HE ni, dia sebenarnya kita pejuang. Maksudnya kalau katakan kita tidak bekerja sebagai HE, sebagai halal eksekutif, siapakah yang nak menyediakan makanan halal? Siapa nak confirmkan makanan itu halal? Yang jaga makanan. Maksudnya untuk HE ni, kita fil dunia wal akhirah. Kita dapat dunia, kita dapat akhirah. Itu yang cantik ustaz. Maksudnya HE ni sebenarnya adalah pejuang untuk dalam bidang halal sebenarnya. Frontliner juga. Frontliner jugalah. Itu yang kata kita kena tahu juga peran mereka ini dalam membangunkan, membantu industri halal bukan setakat dalam Malaysia termasuk juga luar negara. Ramai orang yang duk sebut bahawa syarikat nak ambil halal lezat ini tak ada kerja, dia kata kan. Duk main jaga sembelih, duk main jaga zakat sebagainya. Jadi bagaimana ustaz nak menggambarkan bahawa kepada nak membuktikan kepada pihak syarikat memang halal eksekutif, banyak kerja dan juga syarikat mesti wujudkan beri kerja. Okey. Maksud kata
sebenarnya halal, persediaan halal Malaysia tu satu certification lah. Okay. Di Malaysia masih lagi voluntarily. Betul tak? So apabila sebuah syarikat tu, organisasi, tak kisahlah dari segi pharmaceutical ke dari segi kosmetik ke makanan ke, bila dia dah menceburkan diri dalam persediaan halal Malaysia, dia kena comply with the peraturan perundangan apa semua tu. Jadi dari segi soalan ustaz tadi, maksud kata apa, nak tunjukkan nak bagaimana tunjuk banyak kerja tak banyak kerja tu. So kita dalam persediaan halal dia ada kriteria-kriteria yang kita perlu comply. Contoh internal halal audit kena buat. Kan kalau seorang halal eksekutif kan dia tak reti berkaitan dengan halal punya kriteria yang perlu kita apa kita patuhi, maka syarikat kena pastikan ada seorang at least yang pakar tentang halal ni. So kerja dah ada dah, kena buat internal audit. Lepas tu nak check pula bahan mentah. Bahan mentah mungkin dari segi technicality ada QA, ada bahagian chemist, pharmacist, dia tahu dah bahagian technical. Tapi dia juga kena ada unsur-unsur halal tu kena tahu. Maknanya halal ke tak, bahan ni halal ke tidak. Contoh in-between process tu, dia bakteria aje ustaz, dia kata kan, ni bakteria aje ustaz. Tapi bila dia campur nak membiarkan, dia guna agar lah, semacam proses, proses extraction, hydrolysis, macam mana semua tu kita kena belajar. So kita perlu halal executive kena ambil masa pula untuk mempelajari tentang complexity of the product tu sendiri. Okey, setuju tak saya kata bahawa syarikat jangan memandang inting lah orang kata yang jawatan halal eksekutif ni. Sebab kalau tak ada SE, tak lulus sijil halal. Tak lulus sijil halal, betul. Dia berkaitan dosa pahala. Setuju ya? Setuju. Maknanya wajib ada yang disebut sebagai halal eksekutif. Baik. Selain daripada berperanan sebagai halal eksek lah, ada tak kerja-kerja luar lah orang kata sebagai charity atau bukan sebagai orang kata CSR yang lain. Mungkin juga ada bersama dengan NGO yang lain. Kalau di Farma Niaga, masya-Allah tabarakallah, banyaklah orang kata tanggungjawab corporate social ni. Macam-macam saya rasa industri-industri memang terlibatlah. Memang terlibatlah secara langsung. Ustaz memang terlibat sendiri. Juga terlibat. Kita juga ada sustainability committee kan, daripada untuk environment apa sumbangan kita untuk people apa sumbangan kita. So dalam halal saya fokus on halal. So alhamdulillah kita di approach oleh NGO-NGO di luar sana, dia kata ustaz tolonglah golongan-golongan ni. Dia nak halal, dia nak dapatkan sijil halal tapi tak reti nak buat. Ustaz tolonglah ustaz. Jadi kita alhamdulillah kita tolong dalam segi dari segi keupayaan halal tu sendiri. Kita pergi tempat dia, kita jumpa pekerja-pekerja dia, kita bagi knowledge on halal tu, macam mana nak buat dari segi documentation dia, macam mana nak buat susun atur production dia, kita ajar semua. Selain daripada tu kita juga buat keupayaan halal bersama dengan universiti student ni, dia belajar theoretical lah. Tapi jadi kita masuk di itu untuk beritahu bahawa ini adalah realiti yang berlaku di industri halal. So dia boleh guna pakai teori yang orang belajar tu, dia adaptasi kepada industri. Okey, Jamin. Ada join atau juga ada saya tengok hebat juga. Jamin balik play power. Saya kita Fonterra dulu lah. Kalau Fonterra ni kita macam bulan puasa, setiap bulan puasa kita akan buat bubur lambuk ustaz. Mana bubur lambuk tu kita tak susu fenlis. So setiap tahun memang kita punya acara di Fonterra, kita akan buat bubur lambuk untuk bahagi kepada orang yang kurang kemampuan dia. Kita juga di Fonterra, kita kalau bulan Ramadan kita akan ada tabung. Maksudnya setiap staff akan beri duit lah, beri duit dan kita akan sampaikan. Syarikat. Pak saya sendirilah ustaz. Saya pun terlibat dengan HPRC. HPRC ni ringkasnya halal practitioner recreation club, yang mana yang terdiri daripada executive halal di Malaysia. Oh, maknanya ada. Boleh join dengan. Insya-Allah. Dan saya, ada juga. Jabatan Agama Islam Negeri pun ada. So kita memang terbuka, tapi dia bukan kelab yang daftar apa, tapi sebenarnya dia sukarelawan. Kita ada aktiviti bulan puasa hari tu masa PKP, kita bagi makanan semua. So aktiviti kita ni memang banyaklah. So plan insya-Allah lepas ni kita akan kayuh basikal sambil bagi bantuan insya-Allah. Maknanya dalam hal ini Halal Exec mesti juga meluaskan aktiviti mereka bukan hanya ke dalam industri saja, termasuk juga lah berperanan membantu pada orang-orang yang sangat memerlukan. Jadi gunalah peluang juga, peluang inilah. Jadi yang soalan yang terakhir. Soalan terakhir. Sekarang ni orang sebut soalan kata idola. Idola tuan.
Idola saya. Masya-Allah, tabarakallah. Dalam konteks pensijilan halal Malaysia ni, idola saya Ustaz Amin sendiri lah sebenarnya. Saya masuk 2015 tu dia duk datang kilang mengajar saya. Antaranya lain Ustaz Amri sendirilah, pegawai-pegawai lah JAKIN yang tidak apa orang kata apa tidak segan silu untuk membantu saya. Saya kosong dari segi persinyalan. Masuk 2015 baru ambil belajar, baru 2 bulan, baru orang kata nak relax-relax tapi masuk kerja tu buat halal. Dalam hal ini kita nakkan halal azab juga ada dia punya benchmark. Benchmark yang harus diletakkan sebagai penanda arasnya. Jadi dalam hal ini halal azab memang berpeluang luas dalam bidang inovasi halal. Jadi rebutlah peluang juga peluang ini. Tapi apa juga perlukan kepada pengorbanan. Jadi sebenarnya itu juga saya ucapkan terima kasih kepada Encik Afi dan juga Encik Amin dan kepada Fonterra Brand juga yang menyediakan tempat ini. Jadi kita akan bertemu lagi insyaAllah. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan di sini hanya persinggahan hadapan. Persembahan, manakah yang terbaik di sisi Tuhan? Manakah yang terbaik di sisi Tuhan? Yang halal itu bersih, yang halal itu baik. Cari keberkatan, keridaan dari Tuhan. Ya halal tuliba, ya halal tuliba. Kami tak yang mudah gerak. Halal jadi berkat. Di hidup tak akan selamat. Ya siap, amal dan ibadah. Ya siap, amal dan ibadah. Jangan.